Pemerintahan Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Berdagai membagikan 1.000 pasta gigi dan sabun kepada para siswa sekolah. Program kesehatan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Hadir dalam pemberian bantuan tersebut Kepala Desa Marjanji Muhammad Rijal Purba, Kapolsek Sipispis diwakili Kanit Binmas Aibtu Beni Panjaitan, dan Rami 15 Sipispis diwakili Babinsa Serka Muradin Silalahi, Kepala Sekolah, Ketua PHBN Marjanji, para guru, serta perwakilan murid SD dari 4 sekolah. Pertengahan bulan 9, pemerintahan desa juga akan memberikan bantuan kepada 100 murid sekolah dasar berprestasi dan kurang mampu berupa buku, sepatu, dan pakaian sekolah. Sementara Serka Muradin Silalahi mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa Marjanji, seraya berharap program ini terus dilanjutkan. Apresiasi terhadap kegiatan ini juga datang dari Sahrial Purba SPD, Kepala Sekolah SDN 102117. Ia mengatakan kegiatan ini sangat positif. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepala desa. Dari Sergai, Sumatera Utara, Tribrata TV, Salam Tribrata.